Di sebuah hutan, hiduplah beberapa satwa yang hidup berdampingan secara damai. Suatu ketika, hutan tersebut kedatangan penghuni baru, ialah sang burung merak jantan. Burung merak jantan itu mempunyai bulu yang sungguh indah. Keindahan bulu merak membuat para penghuni hutan takjub. Para penghuni segera berkerumunan untuk melihat lebih dekat keindahan sang merak jantan. Namun, keindahan dan kecerdasan burung merak membuatnya menjadi sombong. Burung merak terus berkeliling hutan mencari seluruh penghuni hutan itu. Ia tidak henti-hentinya memamerkan kecantikannya pada seluruh penghuni hutan. Di perjalanannya menyusuri hutan, burung merak bertemu dengan angsa dan ayam. "Wah, ada angsa dan ayam. Hai semuanya," kata burung merak. "Wah, burung merak sungguh indah. Jika besar nanti, aku ingin mempunyai bulu seperti burung merak," kata anak ayam. "Hahaha, kau sungguh lucu ayam kecil. Dengar ya, buluku ini susah didapat. 1000 tahun pun kau tidak akan mendapatkan bulu sepertiku," jawab burung merak. Burung merak terus menyombongkan bulu indahnya dan kepintarannya. Tidak hanya itu, ia juga merendahkan ayam dan angsa yang tidak memiliki bulu seindah dirinya. Ayam dan angsa tidak habis pikir akan kesombongan burung merak. Burung merak itu memang indah dan pintar, namun tidak dengan hatinya. Hari terus berganti. Burung merak terus mencari perhatian dari semua hewan. Hampir semua hewan telah ia ajak adu indah dan pintar. Tak lama kemudian, burung merak mendengar bahwa seekor kancil adalah hewan tercerdas di hutan itu. Burung merak ingin mengalahkan kancil supaya hewan-hewan beralih padanya. Burung merak pun segera menemui kancil. Sesampainya di tengah hutan, burung merak bertemu kancil yang sedang tidur pulas. "Eh, kancil, bangunlah. Aku ingin berbicara kepadamu," kata burung merak. "Burung merak, kenapa kau di sini?" jawab kancil yang masih setengah tidur. "Aku ingin menantangmu untuk adu kecerdasan. Ku dengar kau yang tercerdas di sini," tantang burung merak. "Maaf sekali burung merak, namun aku sedang mengantuk sekali. Aku habis berkelana," kata kancil yang lemas. Burung merak pun meninggalkan kancil dengan penuh rasa kesal, karena ia gagal mengajak kancil adu kecerdasan. Tanpa sepengetahuan burung merak, kancil sebenarnya tidak mengantuk. Ia hanya berpura-pura tidur. Siang itu, burung merak mengumpulkan semua hewan. "Kira-kira, kenapa ya si burung merak?" tanya kelelawar. "Entahlah, mungkin ia ingin adu kepintaran lagi dengan kancil." "Terima kasih buat kedatangan kalian semua. Di sini, aku ingin memberitahu pengumuman penting yang kalian perlu ketahui," kata burung merak. "Seperti kalian tahu, aku telah lama di sini. Kalian juga tentunya tahu keindahanku tidak terkalahkan di hutan ini. Selain itu, aku juga cerdas, tidak seperti kancil. Ia hanya hewan penakut dan tidak secerdas yang kalian pikirkan. Berhentilah menemuinya. Jika kalian ada masalah, cerita kepadaku. Jangan temui si kancil," lanjut burung merak. Para hewan hanya terbengong mendengarkan pernyataan si burung merak. "Kurasa kita harus berbicara pada kancil angsa," kata ayam pada angsa. Saat itu, kancil berada di tepian sungai. Ia sedang menikmati siang dengan bermain air. Kancil memang tidak diundang oleh burung merak. "Ah, segarnya air sungai ini," kata kancil. "Hai kancil, di sini kau rupanya,"
angsa sambil menghampiri si kancil. "Hai induk ayam, induk angsa, ada apa? Apa yang bisa kubantu?" kata kancil. Kancil kemudian mendengarkan keluh kesah ayam dan angsa. "Sepertinya aku punya ide. Ayo kita temui burung merak," kata kancil. Sesampainya di sarang burung merak, kancil tiba-tiba berteriak, "Burung merak, gawat, segeralah lari. Ini gawat, kami melihat pemburu di hutan. Benarkah? Oh tidak, aku harus segera pergi dari sini." Sementara itu, kancil dan hewan lainnya tertawa, karena itu hanya akal-akalan kancil, supaya burung merak berhenti menyombongkan diri di hutan itu. Nah, itulah dongeng burung merak yang sombong. Sampai jumpa di video berikutnya.